Hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir ini mengakibatkan jalan poros dua desa di Kecamatan Jangkat Timur tidak bisa dilalui kendaraan. Bencana alam ini juga mengakibatkan kerusakan terhadap kebun warga. Hujan lebat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini yang mengguyur Kabupaten Merangin mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan longsor di Kecamatan Jangkat Timur. Dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merangin, setidaknya ada dua titik longsor yang menimbun jalan poros Desa Simpang Talang Tembago dan Desa Talang Tembago. Longsor ini mengakibatkan jalan tertimbun kurang lebih 20 dan 60 meter, serta membuat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa sama sekali melintas dan mengakibatkan dua desa tersebut terisolir. Selain menutupi jalan, longsor juga mengakibatkan pembangkit listrik tenaga air di Desa Talang Tembago mengalami kerusakan dan padam. Bukan hanya itu, menurut Kepala BPBD Merangin, longsor juga merusak kebun kulit manis warga lebih kurang 2,5 hektar. Kemudian sawah warga lebih kurang 4 hektar juga rusak akibat diterjang banjir. Warga setempat juga telah melakukan gotong royong untuk membersihkan material longsor, namun hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas. Ini sudah terjadi hujan lebat sehingga di Kecamatan Jangkat Timur itu ruas jalan Simpang Talang Tembago ke Desa Talang Tembago ini terjadi longsor ini sepanjang 60 meter ada dua tempat dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.